tentu membuat fans kecewa. Kekecewaan itu muncul karena bisa-bisanya pemain seperti Gundogan diganti oleh Mateo Kovacic yang secara kualitas sangat berbeda. Namun, Guardiola menekankan jika Kovacic bukanlah pengganti Gundogan karena mereka memiliki peran yang berbeda di lapangan. Tetaplah spesial buat kami, kedatangan Kovacic tidak ada hubungannya dengan kepergian Gundogan. Mereka memiliki peran yang berbeda. Gundo adalah tipikal pemain yang lebih menyerang. Sementara Kovacic, kami belum memahaminya peran seperti apa yang pantas untuknya, kata Guardiola pada City Extra. Selain Kovacic yang akan datang pada bursa transfer musim panas ini, Manchester City juga berencana untuk menambah kekuatan di lini belakang mereka. Pemain yang saat ini tengah diincar adalah Josko Fardiol. Namun untuk mendatangkan Fardiol, Manchester City harus bekerja ekstra keras, karena RB Leipzig pasti tidak akan melepasnya begitu saja. Jika dilepas, Leipzig pasti akan memberikan harga mahal untuk pemain bintangnya tersebut.